kami tidak tegas, kami tidak tegas, kami hanya mau cek kira-kira yang titik mana perkenaan. Iya, tapi kan belum ada izin ibu terus bongkar begini, harus ada izin dong. Masa ibu nggak ada izin? Ibu saya tuh sama penanggung jawab proyek dong. Saya juga berharap bertanggung jawab di sini. Iya, cocok apa menurut ya? Kenapa tidak koordinasi dengan ibu Lis begitu? Misalnya kami minta kuncinya. Kami minta kuncinya, minta kuncinya. Saya bilang, ini cara naik. Ini sudah mendesak minggu perubahan anggaran. Ini sudah anggaran 2022. Saya rasa mendesak pun masih bisa minta begitu, Pak. Dan katanya tadi Bapak mau dikasih bicara sama Ibu Lis, kita yang enggak mau. Semoga anu lagi kan. Enggak bisa begitu. Nah, itu tidak punya etika, Pak. Tidak punya etika. Begini, Pak. Iya, Bapak memang di sini, tapi Pak Nurdin di sana punya asas praduga tidak bersalah, Pak. Saya paham. Jadi dia itu masih punya di sini. Itu kenapa foto-fotonya masih di sini? Saya paham, Bu. Sekarang begini, sudah beberapa kali kami minta kuncinya. Terima, tolong kasihkan tanda kuncinya. Kenapa kita tidak minta langsung sama ibu? Karena saya tidak tahu. Pak, ini Pak Jupri, dia cuma bawahannya ibu. Cocok nih. Kalau kita lewat langsung yang punya barang di sini, Pak, mungkin akan semuanya sesuai dengan prosedur yang ada. Karena sudah berapa kali, bukan saya berapa.